Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Buletin Awani. Hujan lebat dan angin kencang di Melaka mengakibatkan beberapa bumbung bangunan dan sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah runtuh dan menghempap beberapa kenderaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka memaklumkan insiden melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah di Batu Berendam. Katanya pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 4 petang sebelum sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Keruh digerakkan ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, hujan lebat kira-kira 30 minit itu turut mengakibatkan beberapa kenderaan dihempap pokok dan serpihan bumbung bangunan di Taman Merdeka Permai. Namun keadaan dilaporkan terkawal ketika ini, selain kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?